Halo teman-teman semua, berjumpa lagi. Kali ini saya mau update perkembangan ikan gurami di kolam ini. Dan langsung saja teman-teman, kita kuras dulu kolamnya dan cek kondisi ikan gurami setelah 2 bulan dipelihara. Oke teman-teman, kolam sudah surut dan inilah guraminya, semuanya hidup. Ukurannya beragam. Yang paling besar sekitar 11 cm. Ada yang 9 cm dan 7 cm. Semua ikan gurami akan saya pindahkan ke kolam ini karena ukuran ikan sudah cukup besar untuk di kolam tadi. Langsung saja kita pindahkan dulu ya teman-teman. Dan semoga ikan gurami cepat tumbuh besar di kolam yang lebih besar. Satu lagi ikan gurami yang kemarin saya pisahkan, ternyata ukurannya masih tetap sama seperti kemarin. Jadi kita gabungin sajalah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Ludi Agustian. Dadah.